Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Lur, sore kali ini saya mau ke pantai yang ada di Desa Tanjakan, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Nah posisi saya lagi ada di Jalan Raya Cirebon Kota menuju Karangampel, tepatnya di pertigaan menuju Desa Pringgacala lalu ke Desa Tanjakan Lur. Patokannya ada Masjid Desa Tanjakan dan Kantor KUU Desa Tanjakan. Untuk menuju Pantai Tanjakan nih ada jalan seberang Kantor KUU. Jalannya gang kecil ya, sini. Assalamualaikum ya Ahlil Kubur. Oke Lur, jalannya udah bagus ya. Terakhir waktu saya jelajah Desa Tanjakan tuh jalannya masih sempit. Ini udah lumayan lebar. Pantai Tanjakan. Ini sepertinya dibangun oleh PU dan Balai Besar Cisanggarung, Cimanuk Cisanggarung. Ya, kira-kira pantainya seperti ini, Lur. Banyak sampahnya. Oke Lur, pantainya sekarang lumayan bagus ya. Dulu waktu saya jelajah Desa Tanjakan itu belum seperti ini. Sepertinya setahun atau beberapa bulan kemudian dibangunlah pemecah ombak di Desa Tanjakan supaya nggak ada abrasi. Jadi di sini cocok untuk nongkrong pagi atau sore hari Lur. Dari sunrise atau sunset ya, mantep lah. Kalau kesana itu berarti ke Blok Langgam Jero, kalau kesana itu ke Buya Syakur, almarhum Buya Syakur, ada di desa enggak, Blok Tegalagung. Oke Lur, jadi mungkin cukup sekian saja rute penjelajahan saya di pantai Desa Tanjakan. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.